Prosesi wisuda ke-8 Program Sarjana Institut Pesantren Matoliul Falah. Pengukuhan lulusan sarjana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Program Studi Perbankan Syariah. Abdul Syukur, putra Bapak Munawar, IPK 3,29. Zainul Basir, putra Bapak Mursalim, IPK 3,30. Muhammad Irwan Ristanto, putra Bapak Sutarjan, IPK 3,13. Syahrizal Fauzi, putra Bapak Toto Sudiharto, IPK 3,47. Sairoji, putra Bapak Abdul Hamid Almarhum, IPK 3,32. Supriyono, putra Bapak Sukawi, IPK 3,26. Ahmad Nuril Anwar, putra Bapak Jumawi, IPK 3,17. Fapat Mufaldol, putra Bapak Lili Samsurapi, IPK 3,36. Ahmad Syaiful Anwar, putra Bapak Sukandar, IPK 3,28. Atna Ainul Yaqin, putra Bapak Zubaydi, IPK 3,26. Aris Khairul Ma'dum, putra Bapak Kapto, IPK 3,22. Syukron Hidayat, putra Bapak Juharlan, IPK 3,22. Junaidi Yusuf, putra Bapak Nukianto, IPK 3,21. Andika Fitriansyah, putra Bapak Almarhum Ahmad Soleh, IPK 3,09. Tauhid Adi Setia, putra Bapak Purwadi, IPK 3,47. Ismiato Heru Pramono, putra Bapak Sukaran, IPK 3,30. Ahmad Asroni, putra Bapak Suhito, IPK 3,16. Imaduddin Sinuha, putra Bapak Wahib Adib, IPK 3,29. Rohmatul Imamah, putri Bapak Suwiti, IPK 3,48. Royatu Serdiah, putri Bapak Ahmadi, IPK 3,47. Laili Fitriani, putri Bapak Muhammad Tafakuri, IPK 3,31. Siti Rohmawati, putri Bapak Suparno, IPK 3,37. Trika Jayanti, putri Bapak Yubi Almani, IPK 3,37. Rohana, putri Bapak Muhammad Alim, IPK 3,33. Desi Ristiani, putri
Bapak Herdiman, IPK 3,23. Eka Mufti Zakia Putri Bapak Sukaru, IPK 3,39. Maria Ratna Lutfiana Putri Bapak Maftuhin Almaru, IPK 3,38. Siti Zumrotun Ulin Ni'mah Putri Bapak Sumardi, IPK 3,37. Sofwati Nihayah Putri Bapak Alwi, IPK 3,35. Ni'matin Wafiyah Putri Bapak Asturi, IPK 3,34. Intan Wulansari Putri Bapak Rifai, IPK 3,31. Galia Amali Putri Bapak Sutisno, IPK 3,32. Bernyanyi bunga pun tersenyum. Laili Nur Hidayah Putri Bapak Sutiono Almarhum, IPK 3,31. Azimatul Ulia Putri Bapak Nur Khalis, IPK 3,30. Nuzulia Wulan Rahmadani Putri Bapak Susilo Wardoyo, IPK 3,28. Endang Siti Nur Amah Putri Bapak Sartugi, IPK 3,46. Sofi Puspitasari Putri Bapak Ahmad Suhedi, IPK 3,33. Ria Andriani Putri Bapak Soleh, IPK 3,32. Bapak Suparjo, IPK 3,27. Lailatul Ni'mah Putri Bapak Eko Heriono, IPK 3,40. Nida Novi Dilia Harus Putri Bapak Suryadi, IPK 3,29. Siti Nurjanah Putri Bapak Baswari, IPK 3,41. Mutiatul Khalisah Putri Bapak Karsin, IPK 3,33. Laili Farihah Putri Bapak Ahmad Zaini, IPK 3,28. Ulfah Anjarsari Putri Bapak Rohmat, IPK 3,46. Vivi Ayu Amalia Putri Bapak Purnomo, IPK 3,42. Laili Murwati Ayu Putri Bapak Ahmad Yani, IPK 3,39. Anir Fikria Nilal Muna Putri Bapak Faiz Imran, IPK 3,39.
Dina Fitriana putri Bapak Samsuri IPK 3,29. Ratna Martiastuti putri Bapak Heri Catur Setiora Herto IPK 3,28. Risalatun Nikmah putri Bapak Sudarji Almarhum IPK 3,23. Najihah putri Bapak Ahmad Syahid IPK 3,33. Faikotun Nurin Ainiyah putri Bapak Sanusi IPK 3,30. Ika Purwati putri Bapak Sunan IPK 3,29. Eti Setiawati putri Bapak Supardi IPK 3,29. Lailatul Rahmah putri Bapak Abdul Rahman IPK 3,28. Aini Maufiroh putri Bapak Usman IPK 3,26. Ayun Nadiratul Asal putri Bapak Haji Musyafa Arhamdan IPK 3,19. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Farhaul Faizun putra Bapak Fatoni IPK 3,38. Mukhlis putra Bapak Jamin IPK 3,24. Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Ahmad Rifai putra Bapak Ngano IPK 3,35. Ahyar Aulia Sofa putra Bapak Abdul Jalil IPK 3,34. Erlina Eliawati putri Bapak Samsul Huda IPK 3,60 cum laude. Siti Nur Hidayati putri Bapak Sukarwi IPK 3,60 cum laude. Siti Fatimah putri Bapak Fauzi IPK 3,49. Siti Mahmuda putri Bapak Wasri IPK 3,47. Nur Lailatul Hikmah putri Bapak Musta'in IPK 3,39. Farihatun Nikmah putri Bapak Mudzakir IPK 3,61 cum laude. Fatimatuz Zahra putri Bapak Ahmad Sajali IPK 3,54 cum laude. Iin Lukmana putri Bapak Basio IPK 3,49. Mustaufiro putri Bapak Rusdi IPK 3,2.
28. Jaida Fauti, putri Bapak Mastur, IPK 3,51, cum laude. Fahifayatuna, putri Bapak Makhari, IPK 3,48. Nur Halimah, putri Bapak Sujono, IPK 3,46. Rina Fitriani, putri Bapak Islahuni, IPK 3,42. Miratun Nisa, putri Bapak Ahmadun, IPK 3,52, cum laude. Bapak Ahmad Putri, IPK 3,47. Anissa Tumashua, putri Bapak Mustafa, IPK 3,44. Aminatur Rahimah, putri Bapak Sayuti, IPK 3,27. Purwijayanti, putri Bapak Margono, IPK 3,47. Rifka Maulidia, putri Bapak Mas Duki, IPK 3,42. Laila Latifatul Arifah, putri Bapak Arifi, IPK 3,42. Putri Bapak Edi Susanto, IPK 3,41. Siti Mustabsiro, putri Bapak Sunardi, IPK 3,41. Winda Apriliani, putri Bapak Darsono, IPK 3,37. Bapak Dagiman, IPK 3,31. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Aliyatin Istiqomah, putri Bapak Iskandar, IPK 3,54, cum laude. Munawaroh, putri Bapak Zulkifli, IPK 3,51, cum laude. Norianti, putri Bapak Suwardi, IPK 3,36. Munfaatun Khotimah, putri Bapak Erham Asmani, IPK 3,13. Faza Nurul Ulia, putri Bapak Halimi, IPK 3,58, cum laude. Lutfiatun Ni'mah, putri Bapak Ulfat Ahmad, IPK 3,50, cum laude.
Putri Bapak Muhammad Nur Syekhuddin, IPK 3,42. Indah Listiani, Putri Bapak Imam Suhaifi, IPK 3,57, cum laude. Anissa, Putri Bapak Muhammad Amin, IPK 3,52, cum laude. Siska Erviani, Putri Bapak Susilo, IPK 3,45. Yuli Indri Lestari, Putri Bapak Suyadi, IPK 3,41. Lisa Fajriyatus Sa'adah, Putri Bapak Sunarto, IPK 3,40. Anis Malihah, Putri Bapak Fauzan, IPK 3,42. Luzen Syahrojat Al-Fahmi, Putri Bapak Fayumi Hasan, IPK 3,47. Audina Khairun Ni'mah, Putri Bapak Ahmad Muhdadi, IPK 3,51, cum laude. Nur Alia, Putri Bapak Sulkan, IPK 3,34. Niswati Nur Aziza, Putri Bapak Rusman Ahmad, IPK 3,29. Muhammad Humaizin Yasin, Putra Bapak Imam, IPK 3,29. Muhammad Faidur Rahman, Putra Bapak Makmun Mukhtar, IPK 3,31. Ahmad Nasrul Ibad, Putra Bapak Saikan, IPK 3,27. Thaif Alfan Amin, Putra Bapak Zuwania, IPK 3,24. Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tafriha, Putri Bapak Nur Hamim, IPK 3,48. Nur Hamida, Putri Bapak Mustafa, IPK 3,47. Istiqomah, Putri Bapak Sumadi, IPK 3,44. Miftah Firmanasari, Putri Bapak Radmin, IPK 3,43. Nihayatus Sholihah, Putri Bapak Ahmad Mudhafar, IPK 3,42. Tawi Asih, Putri Bapak Zumaisa, IPK 3,15. Siti Nurwana, Putri Bapak Hairudin, IPK 3,15. Jumalia, Putri Bapak Abdul Rokib, IPK 3,11. Sri Indrawati, Putri Bapak Teguh Eko Hadi Laksono, IPK 3,53, cum laude.
Yasmiati, putri Bapak Noto Wario, IPK 3,48. Suparmi, putri Bapak Parjo, IPK 3,47. Setiarini, putri Bapak Suyekno, IPK 3,45. Siti Sumaryanti, putri Bapak Mashuri, IPK 3,45. Aini Sofwati, putri Bapak Swalikul Hadi, IPK 3,42. Ita Zulaiha, putri Bapak Suparno, IPK 3,42. Fauzul Muna, putri Bapak Juremi, IPK 3,42. Indah Setioningsi, putri Bapak Sukardi, IPK 3,37. Nisaul Hasana, putri Bapak Ahmadi, IPK 3,50. Cum laude. Fadilatul Ulia, putri Bapak Ali Fadli, IPK 3,50. Cum laude. Sunarti Harsila, putri Bapak Abdul Ghani, IPK 3,49. Selvia Veronica, putri Bapak Mas Mukin, IPK 3,46. Maria Ulfa, putri Bapak Muhammad Mudofir, IPK 3,46. Sutri Wijayanti, putri Bapak Sukarman, IPK 3,45. Sujina Vianawati, IPK putri Bapak Sapani, IPK 3,41. Yasmi, putri Bapak Sunarto, IPK 3,41. Sudarmi, putri Bapak Suwarso, IPK 3,41. Erna Musrini, putri Bapak Kusno, IPK 3,36. Siti Rohana, putri Bapak Landung, IPK 3,35. Siti Rofia, putri Bapak Kandar, IPK 3,34. Endang Mustama, putri Bapak Musli Almarhum, IPK 3,08. Mauna, putri Bapak Mas Dumi, IPK 3,36. Ngatim Wahyuni, putri Bapak Rondi, IPK 3,49. Ulul Azamatus Sa'ada, putri Bapak Rasmun, IPK 3,45.
Jauharatul Musta'ana, putri Bapak Abdul Fatah Almarhum, IPK 3,44. Endang Sri Wahyuni, putri Bapak Milan, IPK 3,40. Afrida Nisa Khoiria, putri Bapak Juminto, IPK 3,38. Darti, putri Bapak Sapi, IPK 3,38. Wita Naili Nur Hidayanti, putri Bapak Kasturi, IPK 3,37. Afif Malia Saida, putri Bapak Sutarno, IPK 3,36. Umi Fadila, putri Bapak Abdul Aziz Siyuti, IPK 3,36. Silvia, putri Bapak Toto Winarto, IPK 3,35. Siti Anisa, putri Bapak Abdul Muthalib, IPK 3,34. Mulinatun Saida, putri Bapak Suraji, IPK 3,39. Mila Harisma, putri Bapak Junaidi, IPK 3,47. Ani Kulin Nafia, putri Bapak Yasmani Abdurrahman, IPK 3,44. Rafiko, putri Bapak Sutrisno, IPK 3,40. Novi Atul Alfia, putri Bapak Sugeng Priyono, IPK 3,36. Asna Halima, Bapak Marzuki, IPK 3,35. Duha Situ Fitriana, putri Bapak Sued Rizal, IPK 3,41. Intan Nasrul Umar, putri Bapak Suharno, IPK 3,36. Bapak Ragun, IPK 3,48. Ari Setiani, putri Bapak Sumadi, IPK 3,35. Ula Maulidia, putri Bapak Muhammad, IPK 3,50. Kum laude. Zumrotun, putri Bapak Karmijan, IPK 3,47. Alfiatul Lutfiani, putri Bapak Abdul Ali, IPK 3,47. IPK 3,38. Nur Fajri Nasihah, putri Bapak Abdul Rahim, IPK 3,41. Siti Amin,
IPK 3,41. IPK 3,44. Faizatul Iklima, putri Bapak Santoso, IPK 3,38. Fadilatul Mustafida, putri Bapak Abdullah Hani, IPK 3,35. Raudatul Nasiha, putri Bapak Saliman, IPK 3,42. Alfi Hidayah, putri Bapak Suwarno, IPK 3,35. Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Tita Latifiah, putri Bapak Tohari, IPK 3,26. Nur Inayatul Husna, putri Bapak Sahuri, IPK 3,42. Herianto AR, putra Bapak Hermaji Almarhum, IPK 3,54, kumlol. Muhammad Nasrullah, putra Bapak Samhudi, IPK 3,36. Muhammad Rujahan, putra Bapak Yasin Rahmat, IPK 3,18. Muhammad Nurul Kamal, putra Bapak Abdul Muafir, IPK 3,15. Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Muhammad Wafur, putra Bapak Suyanto, IPK 3,37. Ahmad Izul Fahmi, putra Bapak Muhammad Burhanuddin, IPK 3,39. Muhammad Abdul Karim, putra Bapak Fakli, IPK 3,33. Muhammad Khairul Rafiq, putra Bapak Subroto, IPK 3,40. Rona Nisrina Ulaya, putri Bapak Fathur Rahman, IPK 3,45. Siti Nihayatul Mauna, putri Bapak Matluri, IPK 3,42. Nurul Fadila, putri Bapak Kustopo, IPK 3,29. Lu'il Maknun, putri Bapak Muhammad Hashim, IPK 3,29. A'imatul Mustaifah, putri Bapak Jumari, IPK 3,44. Ayuna Mubaraka, putri Bapak Muharrar, IPK 3,34. Nur Ahnisa Nayro Febriana, putri Bapak Muhammad Akhiruddin, IPK 3,25. Maya Holida, putri Bapak Mabruri, IPK 3,23.
Ikrar Prasetya Alumni Institut Pesantren Matoli Ulfalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami alumni Institut Pesantren Matoli Ulfalah. Adalah insan yang beriman. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami alumni Institut Pesantren Matoli Ulfalah adalah warga negara Republik Indonesia yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan agama. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kami alumni Institut Pesantren Matoli Ulfalah senantiasa berpegang teguh dan berjuang mempertahankan Islam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kami alumni Institut Pesantren Matoli Ulfalah dalam hidup kami senantiasa berjuang menjadi insan yang soleh dan akrom serta selalu menerapkan akhlak mulia dalam setiap sikap, perkataan, dan perbuatan. Kami alumni Institut Pesantren Matoli Ulfalah senantiasa mencintai, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, demi membangun peradaban bangsa, negara, dan agama. Kami alumni Institut Pesantren Matoli Ulfalah senantiasa siap mengembangkan diri dan turut serta membangun masyarakat, menjawab tantangan global. Kami alumni Institut Pesantren Matoli Ulfalah senantiasa berkewajiban memelihara hubungan baik dan memberikan sumbangsih bagi kemajuan alma mater. Diikrarkan di Pati pada tanggal 7 Desember 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Rektor Institut Pesantren Matoli Ulfalah nomor 154/90/SK/IPMAFA/12/2019 tentang penetapan mahasiswa berprestasi wisuda sarjana 8 tahun 2019 Institut Pesantren Matoli Ulfalah. Rektor Institut Pesantren Matoli Ulfalah setelah menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan. 1. Menetapkan wisudawan berprestasi Institut Pesantren Matoli Ulfalah pada wisuda sarjana 8 tahun 2019 sebagai berikut. Terbaik Institut, nama Farihatun Nikmah, SPD, NIM 15.13.00.16, Putri Bapak Mudzakir dan Ibu Zumrotun,
Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IPK 3,61. Judul skripsi Evaluasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013 Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Pati tahun ajaran 2018-2019. Terbaik Fakultas Tarbiyah, nama Farihatun Ni'mah, SPD, NIM 15.13.0016, Putri Bapak Mudzakir dan Ibu Zumrotun, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, IPK 3,61, judul skripsi Evaluasi Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013, Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Pati tahun ajaran 2018-2019. Terbaik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, nama Rahmatul Imamah, SE, NIM 15.21.00081, Putri Bapak Suwindi dan Ibu Aisyah, Program Studi Perbankan Syariah, IPK 3,48, judul skripsi Pengaruh Emotional Quotient dan Spiritual Quotient terhadap Kualitas Pelayanan, Studi Kasus di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Jepara. Terbaik Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, nama Haryanto ARSOS, NIM 15.32.00278, Putra Bapak Harmaji Almarhum dan Ibu Rukayah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, IPK 3,54, judul skripsi Analisis Program Kajian Kitab At-Targhib wa Tarhib. 2. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi sebagaimana diktum keputusan 1 berupa piagam dan beasiswa. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan, di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pati 3 Desember 2019, Rektor Institut Pesantren Matul Falah Abdul Ghofar Rozin MED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan terbaik, terbaik institut, Saudari Farihatun Ni'mah, Putri Bapak Mudzakir dari Fakultas Tarbiyah dengan IPK 3,61, cum laude. Terbaik Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Saudara Haryanto AR, Putra Bapak Harmaji Almarhum dengan IPK 3,54, cum laude. Terbaik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Saudari Rahmatul Imamah, Putri Bapak Suwindi dengan IPK 3,48. Bagi wisudawan yang dipanggil, harap maju ke depan. Dimohon dengan hormat kepada Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Dr. Haji Mukhtar, SIP, MM, untuk menyerahkan penghargaan kepada wisudawan terbaik institut, Saudari Farihatun Ni'mah. Kiai Haji Zaki Fuad Abdillah, kepada wisudawan terbaik Fakultas Dakwah dan Pengembangan Masyarakat, Saudara Haryanto AR. Kiai Haji Yusuf Hashim, SAG, MSI, Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Pati, kepada wisudawan terbaik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Saudari Rahmatul Imamah.
wisudawan terbaik, disilakan duduk. Wisudawan terbaik, disilakan duduk kembali. Qiraatul Kutub di IAIN Kudus. 2. Ulya Rosyidah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, prestasi juara 1 Lomba Khitobah Arabiyah dalam Parade Arab di IAIN Pekalongan. 3. Fathur Rahman, Rahman Abdullah dan Mahdum Al-Akram Muhammad dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, prestasi juara 1 Film Pendek Bahasa Arab dalam Parade Arab di IAIN Pekalongan. 4. Wahyu Jimmy Pradana, Irfatin Mausaroh dan Nadila Latifatun Ni'mah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, prestasi juara 3 Lomba Debat Bahasa Arab dalam Parade Arab di IAIN Pekalongan. Wahyu Jimmy Pradana juga berprestasi dalam juara 3 Lomba Insya KBA tingkat Jateng DIY pada bulan September 2019 dan berprestasi menjadi juara 3 dalam debat bahasa Arab dalam Muktamar Itlaq dan Kemah Bahasa Arab Internasional di Jakarta pada November 2019. 5. Muhammad Afian Haris dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, prestasi juara 2 dalam Qiraatul Akhbar dalam acara Kemah Bahasa Arab Jateng DIY September 2019. 6. Alif Ainur Rahim dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, prestasi juara 3 kategori Tanding Dewasa Putra dalam kejuaraan pencak silat Muhammad Zain 12 PPS Cepedi di UIN Sunan Kalijaga. 7. Heru Ismianto dari Prodi Perbankan Syariah, prestasi juara 2 kategori Jurus Tunggal Dewasa Putra dalam kejuaraan pencak silat Muhammad Zain 12 PPS Cepedi di UIN Sunan Kalijaga. Bagi mahasiswa yang dipanggil atau yang mewakili, harap maju ke depan. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Ahmad Sayrozi, Ketua Stai Khazinatul Ulum, Bapak Kasyful Humam dari Stai Al Anwar Sarang, Bapak Edi Supratno dari Stibi Syekh Jangkung, Bapak Amin Salafuddin dari BPR Artahuda Abadi, Bapak Mumu Mubarok MEI dari BPRS Artamas Abadi, Bapak Halimi dari KSPS Usaha Syariah Bersama dan Ibu Umini dari KSPPS Arta Bahana Syariah untuk menyerahkan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi non-akademik.
Mahasiswa berprestasi non-akademik, disilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program tahfidz Ma'had Jami'ah Institut Pesantren Madhaliul Falah dan telah menghafal Al-Quran 30 juz. 1. Hanifah dari program studi pendidikan bahasa Arab. 2. Umi Latifah dari program studi pendidikan bahasa Arab. 3. Triana dari program studi perbankan syariah. Dimohon dengan hormat kepada Kiai Haji Asnawi Rohmat LC untuk menyerahkan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi non-akademik program tahfidz Ma'had Jami'ah Institut Pesantren Madhaliul Falah. Mahasiswa berprestasi non-akademik program tahfidz Ma'had Jami'ah Institut Pesantren Madhaliul Falah disilakan duduk kembali. Doa yang akan dipimpin langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Asnawi Rohmat LC. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك أن تجعل أولادنا وطلابنا وطالباتنا وذرياتنا وخريجنا وخريجاتنا من عبادك الصالحين ومن عبادك المتقين ومن عبادك العالمين ومن عبادك العاملين ومن عبادك المخلصين ومن عبادك المخلصين ومن عبادك الشاكرين ومن عبادك الصابرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دعاء إلا استجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اختم لنا بالإيمان والآمنة توفنا مسلمين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة Penutupan Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-8 Program Sarjana Institut Pesantren Madhaliul Falah ditutup oleh Ketua Senat Institut Pesantren Madhaliul Falah. Dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala doa-doa yang dipanjatkan baru saja dikabulkan oleh Allah dan membawa berkah bagi kita semua, dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan ini sidang senat terbuka dalam rangka wisuda ke-8
Institut Pesantren Matoliul Falah tanggal 7 Desember 2019 resmi saya tutup. Anggota Senat meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Tamu undangan dipersilakan menuju ruang transit. Hadirin yang kami hormati, sidang Senat terbuka dengan acara tunggal wisuda ke-8 program sarjana Institut Pesantren Matoliul Falah telah paripurna. Kami Sartika dan Hilma Maulal Fatwa sebagai pembawa acara hari ini mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.